剑，于西楚力竭身死。Dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita kelanjutan dari episode sebelumnya, di mana seorang pemuda yang tak bisa kumpu kini mulai menunjukkan jati dirinya, yang ternyata memiliki kekuatan besar yang tersembunyi. Dia seorang pendekar penakluk naga dengan kesaktian tanpa batas. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. San Peng dan Jun mulai perjalanannya menuju Sekte Gu untuk merebut pengantin wanita. Meski dengan risiko yang tinggi, mereka akan tetap menjalaninya. Karena selain demi membuatnya terkenal, mereka ingin membantu Sekte Gu yang telah kehilangan ketuanya. Sementara Si Kuan yang terluka karena tak mampu menandingi kesaktian Xiao dan Liu. Di perjalanan dihampiri oleh Yu Ji, seorang pendekar petinggi dari Sekte Tianwei. Si Kuan mengatakan bahwa dirinya gagal mendapatkan barangnya. Di markas Sekte Gu, terlihat Jian Men sudah mempersiapkan rencana untuk acara pernikahannya besok. Dia akan mengambil keputusan yang besar, akan menghabisi seluruh pendekar yang hadir. Acara pernikahan pun tiba, para tamu undangan sudah mulai berdatangan, termasuk para pendekar dan ketua sekte. Tak lama muncul Hui Si, seorang pendekar yang memiliki kehormatan tinggi, masih termasuk dalam keluarga sekte Bai Li, namun dia angkuh dan sombong. Muyu dan Suchang mengamati acara dari kejauhan. Dia masih menunggu keputusan dari Jian Men dan siap bergerak jika dibutuhkan. Dan akhirnya San Peng dan Jun tiba dengan disambut oleh para pendekar yang bertarung di kota Kaisang. San Peng dan Jun meneruskan misinya sedangkan mereka akan dihadapi oleh Lei dan Lusan. Setelah para petinggi dari berbagai sekte hadir, tibalah saatnya acara pernikahan digelar. Terlihat kedua pengantin mulai memasuki aula. Namun setelah tiba di aula, kedua pengantin menolak untuk hormat kepada bumi dan langit, yang sontak saja membuat semua panik. Namun saat Jian Men dan para petingginya bersiap untuk menyerang, tiba-tiba muncul San Peng dan Jun. San Peng kalah dan tak sanggup lagi menghadapi Qian Sui. Dia menyuruh Dong Jun untuk segera melarikan diri. Namun dengan mengejutkan, Dong Jun memanggil temannya yang membuat semua orang ketakutan. Yuli.
Tak disangka, ternyata Dong Jun adalah seorang pendekar penakluk naga, pendekar legendaris yang sangat ditakuti. Dan ternyata leluhur Dong Jun berasal dari keluarga Bai Li. Sang kakek yang bernama Lu Chen dengan julukan Dewa Racun memiliki kesaktian mencapai level tertinggi, yang mampu melumpuhkan ratusan ribu musuh sekaligus. Dan ayahnya bernama Cheng Peng, mampu menghabisi ribuan musuh hanya dalam sekali tebasan. Dong Jun adalah satu-satunya cucu kesayangan sang kakek, dan pewaris seluruh kesaktian leluhurnya meski kekuatan dalam tubuhnya belum muncul. Saya Bai Li Dong Jun. 爷爷是曾与陛下出生入死，镇西侯百里路，杀敌十万的镇西侯，独步天下，温虎九，现在是独一，温氏家主，一剑瞬杀，千里无形的别无分号，只此一家。这个百里。 Liu si pendekar tampan dan rombongannya baru tiba. Ketua Sekte Tian Wei dan para petingginya pun sudah berada di sana. Rencana mereka berkoalisi dengan Ketua Sekte Yan memutuskan untuk dibatalkan karena melihat Dong Jun dan Naga Putih yang akan sulit dihadapi. Terlebih Ketua pernah bertemu Dong Jun dan melihat ada kekuatan maha dahsyat dalam tubuhnya. Dan sebagian kelompok kecil para pendekar memutuskan untuk pergi dari sana. Sementara Dong Jun yang masih menunggangi naga belum ada yang berani menyentuhnya. Dan tiba-tiba Lei dan Lou San membawa peti mati yang berhasil direbut dari Sekte Yan yang akan diberikan ke Sekte Tian Wei. Dengan mengejutkan, ternyata peti tersebut berisi jasad ketua Sekte Gu yang telah tewas. Jian Men sangat terpukul dengan kematian kakaknya. Dia marah kepada pamannya yang telah membohonginya bahwa ketua tewas karena sakit dan jasadnya sudah dikuburkan. Yang ternyata sang paman telah berkoalisi dengan Yan Bi. Dengan kemarahan yang memuncak, Jian Men menghabisi pamannya dan menantang Yan Bi bertarung sampai mati. Akhirnya Yan Bi ketua Sekte Gu tewas. Terbelaskanlah sudah dendam Jian Men kepada orang yang telah menghabisi kakaknya. Dia berterima kasih kepada para pendekar keluarga Bai Li, terutama kepada San Peng dan Jun yang telah membantunya dan mengungkap kasus kematian kakaknya. Dan tiba-tiba para pendekar tingkat tinggi dari Sekte Tian Wei muncul. Nasihat! San Peng tak mampu menandingi kesaktian pendekar tua yang bernama Chen. Ternyata kemunculan pendekar Sekte Tian Wei akan menghabisi Dong Jun. Namun tiba-tiba, sang paman yang bernama Hu Ji muncul membantu Dong Jun, seorang pendekar berilmu tinggi dengan julukan Dewa Racun. Hu Ji dengan mudah menghabisi pendekar Chen dengan racunnya yang mematikan. Kedua rekannya pun pergi melarikan diri. Kedatangan sang paman untuk melihat keadaan Dong Jun dan diutus untuk menjemputnya pulang. Hu Ji sangat menyayangi dan memanjakan Dong Jun. Dan setelah semua aman terkendali, dendam Jian Men telah terbalaskan. Yan Bi yang tersangka utamanya pun telah tewas. Dan kini Yuli yang akan menggantikan posisi ketua Yan. Dong Jun dan pamannya pun pamit pergi. Dua pendekar melaporkan kepada ketua bahwa misinya telah gagal. Dia juga melaporkan bahwa pendekar Chen telah tewas di tangan Hu Ji. Sementara Dong Jun dan pamannya yang menuju pulang mengajak San Peng pergi bersamanya. Dalam perjalanan sambil berbincang, Dong Jun kagum dengan persahabatan 8 pendekar Bai Li yang saling melindungi. Dia jadi teringat sahabat kecilnya yang bernama Yun, namun kini dia sudah tiada. 天资聪颖大了，要去闯一闯那书中的江湖，独自去闯荡江湖，一人向北，一人往南。等我二十岁，你十八岁的时候，建成仙的时候，便是再见之时。那好，我们立个约定。但已经死了，他是将军府独子。
我们是很好很好的兄弟，不过现在又多了一个。 Yeyu menjelaskan bahwa Dong Jun satu-satunya orang di dunia yang memiliki kekuatan alami Meridian, sebuah kekuatan maha dahsyat yang tak pernah ada tandingannya. Jika sekte Tianwei ingin bangkit kembali dan menguasai dunia persilatan, maka kekuatan Meridian harus didapatkan bagaimanapun caranya. Mereka bertiga memasuki sebuah penginapan dan memesan minuman dalam jumlah yang banyak. Ternyata sang paman akan mengobati San Peng yang terluka dalam yang dideritanya sudah lama. Pengobatannya hanya bersifat sementara, belum bisa menyembuhkan seluruhnya. Saat Huji sedang mengobati San Peng, Don Jun menunggunya di luar. Namun tak lama muncul Mu Yu dan Su Chang menginap di tempat tersebut. Karena tak ada masalah, mereka pun saling menyapa. Setelah dua hari tak sadarkan diri, akhirnya San Peng bangun dengan kondisi tubuh yang jauh lebih baik. Tak lama Hu Ji muncul dan menjelaskan bahwa kondisi San Peng belum sembuh total, hanya bisa menekan sementara luka lamanya. Lalu Hu Ji memberikan sebuah peta untuk menemui seseorang yang bernama Xian Bai, seorang tabib sakti penawar segala racun. San Peng hanya memiliki waktu selama 10 hari. Tak lama San Peng pamit pergi untuk menemui Xian Bai. Dia berterima kasih kepada Hu Ji dan Jun. Mereka akan berpisah dalam waktu yang tak bisa ditentukan. Mereka berdua pun melanjutkan lagi perjalanannya menuju pulang. Dong Jun mengajak pamannya untuk menjelajahi dunia persilatan, namun sang paman menolaknya. Hu Ji merasa heran kenapa Dong Jun hingga saat ini tak memiliki ilmu kesaktian, padahal sang ibu sudah mengirimnya ke beberapa master, namun tak ada satupun yang tahan dengan kelakuan Dong Jun yang tak pernah serius. Setelah melihat kejadian yang baru saja dialaminya, Dong Jun memutuskan untuk berlatih bela diri dengan serius, agar bisa melindungi orang-orang terdekatnya. Hu Ji mengatakan ada satu pendekar yang memiliki kesaktian level tertinggi, dia bernama Tuan Li, pendekar Dewa Pedang. Di tempat lain, di sebuah desa terpencil, kita diperlihatkan dengan seorang pendekar bernama Ding Ji. Dia berencana akan pergi ke kota Tianqi. Selain untuk mencari teman kecilnya, dia ingin menjelajahi dunia persilatan dan membuktikan kepada dunia bahwa kesaktian pedangnya tak tertandingi. Dong Jun dan pamannya tiba di sebuah kota bernama Pedang Dewa. Mereka mencari sebuah pedang terbaik untuk Dong Jun yang ingin berlatih ilmu pedang. Mereka berdua pun memasuki kota dan terlihat semua orang memiliki pedang termasuk hewan, karena kota tersebut pusat terbesar senjata pedang. Namun tujuan mereka bukan kota pedang, melainkan hutan pedang, di mana para pendekar Dewa Pedang menyimpan pedang spiritualnya di sana sebelum tewas. Saat berjalan, tak sengaja Dong Jun berpapasan dengan Xiao Pang, dan tak berselang lama mereka akhirnya tiba di hutan pedang.
Setelah menyusuri hutan lebih dalam lagi, akhirnya mereka berdua tiba di tempat yang dituju, sebuah altar di mana seluruh pendekar dari penjuru negeri berkumpul untuk mendapatkan pedang pusaka dari hutan tersebut. Hutan pedang dipimpin oleh ketua sekte pedang yang bernama Wei Chan. Dia membuka acara yang bebas diikuti oleh seluruh pendekar dari penjuru negeri. Tak lama, turnamen tingkat pertama dengan mendapatkan pusaka pedang gunung tinggi dimulai. Puji menjelaskan ada 4 tingkat turnamen yang disesuaikan dengan kesaktian pedang pusakanya. Tingkat pertama mendapatkan pedang gunung tinggi, hanya bisa dipandangi tak bisa dijangkau oleh pedang biasa. Tingkat kedua, pedang laut biru, memiliki kekuatan 100 kali lipat dari pedang pertama. Tingkat ketiga, pedang langit awan yang hanya ada 1 di antara 10.000 pedang. Dan terakhir tingkat keempat, yaitu pedang istana dewa, yang disimpan di langit tertinggi dengan kekuatan tanpa batas. Dan Dong Jun akan mengincar pedang istana dewa. Gao Shan, Gao Shan Yang, di 2 pin, Changhai. Changhai Jian, Tanang Qiu Shi Zi Jian. 乃是造以百把高攀归海无边无际第三品是万中无取一的存在诸位请吧四品仙宫真正的天外之剑啊我自然是要最好的不然怎么名天下救救你们 Dua turnamen telah selesai dan kedua pedang tingkat 1 dan 2 sudah terpilih pemiliknya. Dan kini ke tahap selanjutnya yaitu tingkat ketiga mendapatkan pusaka pedang langit awan. Pedang langit awan berhasil didapatkan oleh seorang pendekar bernama Xi Ying, murid pertama dari sekte Wanseng. Dan tibalah saatnya pada tahap terakhir mendapatkan pedang istana dewa yang berkekuatan tinggi. Ketua pun mengumumkan siapapun pendekar yang tak terkalahkan akan mendapatkan pedangnya. Majulah seorang pendekar bernama Su Yan dari sekte Wusuang menantang semua yang hadir. Tak lama Ding Ji muncul menerima tantangannya. Ye Ding Zhi. Tak disangka perwakilan sekte Wusuang yang terkenal kalah di tangan orang biasa. Su Yan akhirnya mengaku kalah dari Ding Ji. Dia pun keluar dari arena dengan kecewa dan malu. Namun dengan mengejutkan, tiba-tiba Dong Jun memasuki arena dengan setengah sadar karena terlalu banyak minum. Dengan mengejutkan, tiba-tiba Dong Jun memiliki kesaktian yang luar biasa, namun dia tak bisa menggunakan teknik pedang. Dan ternyata, teman masa kecil yang dicari Ding Ji adalah Dong Jun, yang terkenal sejak kecil dengan nakal dan malasnya. Dan tiba-tiba, Dong Jun memasuki dimensi alam bawah sadar, yang ternyata sang guru memanggilnya. Dia memperlihatkan ilmu teknik pedang tingkat tinggi. Shifu, kanhao, gua zhi wu yi si. 天上地下，过往云天又一剑，能称绝世，再无此，一剑当性百里。我想起来了。
Tak lama Dong Jun pun sadar kembali. Dengan waktu yang sangat singkat, dia mampu menguasai ilmu pedang level tertinggi, membuat seluruh pedang yang berada di sana bergetar hebat. Semua terkejut, termasuk pamannya. Deng Ji pun kagum melihatnya. Pertarungan pun tak bisa dihindarkan lagi. Dong Jun menyerangnya dengan brutal. Mo Zhijian, Yu Xichu Li Jie Shen.